Jangan lupa subscribe, guys. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara mengatasi WhatsApp tidak ada suara saat kita telepon dan video call. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan share. Share kepada teman-teman kalian semua, agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui, karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas, agar kalian mendapatkan updatean terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, langkah pertama yang kalian bisa lakukan untuk mengatasi WhatsApp tidak ada suara saat telepon dan video call, yaitu di sini kalian tinggal masuk saja ke menu Play Store atau kalian masuk ke App Store. Kemudian di sini kalian tinggal update saja aplikasi WhatsApp kalian. Pastikan WhatsApp kalian itu ke versi terbaru. Jadinya jika kalau belum versi terbaru, itu tandanya kalian harus mengupdate aplikasi WhatsApp kalian agar mendapatkan fitur-fitur yang menunjang kinerja si WhatsApp-nya. Jadinya kalian harus update terlebih dahulu ke versi terbaru. Oke, jika kalian sudah melakukan hal yang pertama ini, kemudian kalian bisa lakukan tips yang kedua ini. Tips yang kedua yaitu di sini kalian bisa masuk saja ke menu setelan atau menu pengaturan HP kalian. Baik, kemudian di sini kalian tinggal pilih saja fitur yang namanya aplikasi. Kalian tinggal cari fitur aplikasi. Oke, setelah itu kalian masuk ke dalam fitur aplikasinya. Kemudian di sini kalian tinggal cari saja ke info aplikasi, kalian cari aplikasi WhatsApp-nya. Oke, di sini saya akan mencari aplikasi WhatsApp-nya. Kemudian setelah ketemu kalian masuk dan kalian ke tampilan seperti ini. Kemudian di sini terdapat 4 fitur. Yang pertama ada notifikasi, izin penyimpanan dan penggunaan data. Kalian tinggal pilih fitur izin ini. Nah, di sini kalian harus pastikan di sini kalian harus mengaktifkan log panggilan. Oke, di sini intinya di sini kalian aktifkan SMS, telepon, semua di sini kalian aktifkan. Oke, jangan kalian itu tidak mengaktifkan salah satunya, apalagi fitur yang namanya telepon, log panggilan ini, mikrofon ini, jangan kalian tidak aktifkan. Kalian harus aktifkan. Oke, oke, mungkin sekian 2 tips yang kalian bisa lakukan untuk mengatasi WhatsApp tidak ada suara saat telepon dan video call. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jika tutorialnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas dari tutorialnya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa DM saya di Instagram. Oke, see you next time and bye.